Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wanda Kos dan Saya Uma. siapa yang nanya? Kita. Oh, saya. Oke, kali ini kita ngonten lagi, brother ya. Kali ini kita ngonten lagi, kita akan menjawab permintaan dari para subscriber kita, ya kan? Di kolom komentar udah banyak yang minta, sayang. Katanya minta dinyanyiin lagu Kuterima Surat Undanganmu. Jadi alhamdulillah lagu ini sudah nyampe 5 juta viewers. Dan buat teman-teman yang udah nonton, kami ucapkan banyak terima kasih, ya kan? Dan buat yang udah subscribe, semoga rezeki kalian makin lancar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tonton terus videonya, jangan di skip. Sayang yang lu.
Okay, itu tadi dia buat teman-teman yang udah request lagunya ya. Jangan lupa buat di share dan share. Okay, jadi sekarang kita tanya, gimana menurut Ade lagunya? Bagus. Tanya bagus. Apa? Jadi bayangkan gimana kalau misalnya Ade yang ada di posisi itu, jadi tamu undangan ini. Sedih tuh. Sedih. Siang. Sayang. Kurus. Enggak pernah jadi begitu. Kurus mang emunya. Udah gak kayak endom, nah nanti udah kepaku. Oke. Jadi pernah merasakan seperti itu? Enggak kayaknya pernah. Jujur nih, kita jujur-jujuran nih sayang. Jujur apa? Pernah tidak jadi tamu undangan? Tamu undangan enggak pernah saya hadir pestanya mantanku. Oh, memang punya mantan? Punya. Berapa? Sedikit. Berapa? Okay, saya juga punya mantan sayang. Tapi mantan itu kan kita harus lupakan, kita bangun jauh-jauh. Kita harus banyak mengucapkan terima kasih kepada mantan. Karena berkat mantan, dia memberikan kita pembelajaran hidup, kita lebih dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Betul? Betul. Kan? Kita harus berucap terima kasih kepada mantan, karena berkat mantan, ya kan? Dia, maksudnya, karena berkat mantan kita bisa belajar bahwa cinta antara tulus dan modus itu memang ada. Ya kan? Kalau ada, tulus tidak sama saya. Kenapa kok ada lihat-lihat saya begitu? Pertanyaan enggak yang berbuat kayak gitu, bertanya begitu kan? Tidak bodoh, hanya saya, tidak bodoh-bodoh saya. Emang? Apa cipale? Hah? Tak kuno-kuno. Oke, mungkin cukup sekian dulu konten kita untuk pada malam hari ini sayang ya. Jangan lupa buat di like, share, and subscribe. Saya Wawan The Kos. Saya Uma. Undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.